Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis AG satu dari tiga terdakwa kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Sementara persidangan untuk dua terdakwa lainnya, Mario Dandi dan Shane Lucas, masih belum diketahui kapan akan digelar. Kuasa hukum Mario Dandi, Basri Bundu, menyatakan berkas kliennya sudah diserahkan ke kejaksaan dan siap untuk menjalani sidang secara terbuka. Saat ini udah pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya. Minggu-minggu ini mungkin ya P21 ya. Habis lebaran ini sidang perdana ya Mario Dandi ya. Ya itu mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau Mario Dandi siap, selalu siap mengikuti proses hukum karena perbuatannya kan jelas kan, dia yang mengakui. Menjadi terdakwa atas penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, Mario Dandi dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 355 ayat 1 KUHP, subsidi pasal 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidi pasal 353 ayat 2 KUHP, lebih-lebih subsidi pasal 351 ayat 2 KUHP, dan atau pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana 12 tahun dan denda 100 juta rupiah. Usai divonis hakim, AG akan menjalani masa penahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA. Menyandang status anak yang berkonflik dengan hukum, sejumlah perlakuan khusus telah diterima AG dalam menjalani persidangan. AG berhak memperoleh upaya diversi dari penyidik kepolisian. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tak boleh lebih dari 10 tahun penjara. Sesuai pasal 81, ancaman hukuman bagi AG tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara. Tanpa atribut kedinasan, seluruh atribut penegak hukum selama proses penyidikan hingga pengadilan tidak boleh digunakan. Hal ini tertuang dalam pasal 22. Media massa dilarang mengungkap identitas anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga melarang media cetak dan elektronik mengungkap identitas anak korban, saksi, dan tersangka. Selain AG, sejumlah kasus dengan terdakwa anak di bawah umur juga pernah terjadi di Indonesia. LK, 14 tahun, menjadi terdakwa atas kasus penyerangan pos Koramil Kisor pada 2 September 2021 yang mengakibatkan 4 prajurit TNI gugur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menilai LK terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara pada 3 Desember 2021. H, 17 tahun, menjadi terdakwa dalam kasus begal. Dalam kasus tersebut, H berperan sebagai pembantu atau turut serta dan tidak bertindak sebagai pemetik atau eksekutor. H terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada 26 Juli 2022, Pengadilan Negeri Praia menjatuhi hukuman pidana berupa pembinaan selama 6 bulan terhadap H di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Lombok Tengah. IA, 15 tahun, menjadi terdakwa karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap teman sekelasnya yang berusia 13 tahun. 6 September 2022, Pengadilan Negeri Mungkid Magelang memvonis IA dengan hukuman 8 tahun penjara. AS, 15 tahun, dan S, 14 tahun, menjadi terdakwa kasus tawuran anak di bawah umur yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pada 3 November 2022 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat menjatuhkan vonis kepada kedua terdakwa yang masih di bawah umur tersebut dengan hukuman 5 tahun penjara. Palu hakim sudah diketuk, vonis terdakwa AG sudah dijatuhkan. Kini publik siap mengawal persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas hingga kedua pelaku penganiayaan keji ini mendapat vonis yang setimpal. Hukum harus ditegakkan agar tak ada lagi David Ozora lainnya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.